Rektor Universitas Riau Sri Indarti melaporkan mahasiswanya ke polisi karena membuat konten mengkritik mahalnya biaya uang masuk kuliah. Laporan dilayangkan terkait video kritikan mahalnya biaya uang kuliah tunggal di Universitas Riau yang diunggah seorang mahasiswa bernama Karik Anhar. Dalam video tersebut, Karik juga menyebut rektor sebagai broker pendidikan. Rektor Unri menilai konten tersebut telah mencemarkan nama baik, sehingga dirinya membuat aduan ke polisi atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE. Jangan lupa segera daftarkan anak Anda sekalian. Yang bersangkutan me membuat gambar-gambar dari pelapor, Ibu Seri tadi sebagai rektor dengan kata-kata inilah broker di Universitas Negeri Riau tersebut. Sehingga Ibu Rektor melaporkan kepada kita tentang viralnya ketidaknyamanannya atau menjual. Inilah video konten yang dibuat mahasiswa Fakultas Pertanian Unri, Karik Anhar, untuk memprotes biaya kuliah yang mahal. Dalam video tersebut, Karik juga menyebut rektor sebagai broker pendidikan. Usai unggahan video tersebut, kuasa hukum rektor Unri Sri Indarti membuat aduan dan laporan ke Polda Riau atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE karena video dianggap mencemarkan nama baik rektor Unri. Oleh Sri Indarti, ya, setelah uh, dilakukan pengembangan oleh penyidik, hasil penyelidikan ditemukan dua bukti permulaan yang cukup. Ya, ternyata mengarah kepada salah satu mahasiswa Universitas Riau. Jadi, perlu kami tekankan yang dilaporkan atau yang diadukan oleh Ibu Sri Indarti, klien kami, bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi, tapi yang diadukan ini adalah akun aliansi mahasiswa penggugat. Di mana klien kami sebenarnya ingin mencari titik terang siapa sebenarnya pemilik akun yang telah mencemar nama baik klien kami ini. Karikanhar, mahasiswa semester akhir Fakultas Pertanian Unri yang dilaporkan rektor ke polisi, menilai pelaporan dirinya sebagai bentuk pembungkaman suara mahasiswa. Karik mengaku telah diperiksa polisi sebanyak dua kali sebagai saksi dan terlapor. Karik dilaporkan Rektor Undri Sri Indarti ke polisi usai mengkritik mahalnya biaya uang kuliah tunggal atau UKT melalui video yang diunggah di media sosial. Di obral pendidikan kampus Universitas Riau kali ini khusus... Saya menganggap itu sebagai bentuk dari um kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga uh, pemungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan uh, kita merasakan di sini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk um, menghilangkan suara-suara dari mahasiswa terutama karena pelaporan itu langsung kepada pihak kepolisian menurut kami apabila memang diketahui bahwa uh, video tersebut adalah video yang dibuat oleh mahasiswa maka langkah baiknya pelaporan itu ataupun investigasinya dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun akademisi. Pengaduan dengan pelapor Rektor Unri Sri Indarti terhadap terlapor mahasiswa Fakultas Pertanian bernama Karik Anhar dilaporkan ke Dirsret Kim Suspora Polda Riau pada 15 Maret lalu. Sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, namun demikian polisi tengah mengupayakan mediasi kedua belah pihak dan penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif. juta, Manajemen keperawatan itu 25 juta. Dua -dua sudah kita periksa, saksi juga kita periksa, semua sekitar sebanyak lima orang sudah kita kita keterangan. Dan saat ini kita masih mencoba untuk memediasi lah. Abu ceritanya, ibu rektor adalah sebagai dosen, sebagai guru, sebagai orang tua, dan mahasiswa ini adalah yang terlapor juga sebagai mahasiswa dan sebagai anak. Mudah-mudahan nanti kita akan melakukan mediasi supaya uh, perkara ini bisa kita laksanakan uh, sesuai dengan restoratif justice, justice. Namun kemarin rektor Universitas Riau Sri Indarti mencabut laporan tersebut. Sri Indarti menyatakan dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi. selaku rektor Universitas Riau saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri, tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik, saran dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni juga sudah disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan di Universitas Riau, kami mengedepankan prinsip-prinsip keadilan demi menjamin hak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.